Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang kita tinggal menunggu makhluknya. Tapi nih, si Nerva ini percaya-percaya aja, guys. Ya kan? Ini Nerva ini terlalu polos gitu. Tidak mencurigai seseorang gitu ya. Maksudnya ya, ya ayolah, dia orang asing masalahnya nih. Kita tinggal menunggu makhluknya. Oke. Wuh, buset. Bentar. Gue mau ini, guys. Gue mau ini dulu. Karena terlalu kencang kalau dua kali speed ya. Nah. Wah, itu dia makhluknya tuh. Oke. Widih. Oh, kekuatan apa nih? Gue enggak terlalu mengerti tapi ya udahlah. Wih. Oke, slow motion enggak tuh. Tadi ada stop itu ya. Stop motionnya guys. Widih, kaget ya guys. Oke. Wih, ini seru sih ya. Ada efek-efek sound. Itulah efek-efek soundnya loh. Keren loh. Widih, asik. Omae wa. Ada omae wa, omae wanya guys. Buset. Oh. Oh. Iya. Oke, dia kabur dong. Wait, what? Hah? Itu enggak dong. Loh, serius ini? Masa kapten 2-nya begitu? Enggak mungkin, guys. Saya tidak percaya ini. Kapten 2-nya tadi udah selesai loh. Tadi dia bilang kapten 2 completed, selesai ya gitulah. Loh. Tapi kita bisa lihat tadi, guys, ya pertarungan antara Hatniu dan monster gede, ya kan? Waduh, itu monsternya keren sih. Gua lihat itu apa bentukannya gitu ya, bagus banget nih. Oh my God. Terus yang keduanya itu terbuka ya, apa sih namanya itu, pintu keduanya ya, dari bakso yang ada di sana itu, guys. Aduh, sakit banget badan gua. Tapi seru juga ya lawan makhluk buas seperti ini. Itu bintikan dia, guys, warna ungu gitu ya. Oke. Si detektif ini kerjanya mengusir makhluk seperti ini juga kan. Gua mau daftar juga. Ah, sampai jumpa. Oke. Bagus nih. Aduh, aku gak menyangka orang itu malah berantem dengan makhluk itu. Padahal aku cuma mau dia jagain kita. Ya, oke. Tapi ya udah, gak apa-apa. Yang penting makhluk itu sekarang kabur. Dan setelah aku lihat, ternyata itu adalah Yeti. Iya, yeah. Yeti memang begitu badannya, guys. Cuman kepalanya tadi itu agak lucu tadi itu. Lihat-lihat ya. Oke. Untungnya Yeti tersebut belum dewasa. Atau enggak, orang itu enggak mungkin menang. Iya, tadi badannya itu Yeti itu sebenarnya, guys, itu tinggi banget gitu ya. Ya, hampir setara sama genderuwo gitu ya, seperti itulah, guys. Tapi ini agak membingungkan. Yeti umumnya ditemukan di iklim dingin. Kenapa dia bisa ada di sini? Oh ya. Enggak tahu. Mungkin dia menyamar, kan? Mungkin dia bukan Yeti gitu atau apa kek ya kan? Mungkin dia robot atau alien. Sayangnya makhluk itu kabur, jadi aku tidak bisa riset lebih lanjut. Yang pasti ada sesuatu yang terjadi hingga Yeti itu bisa ke sini. Penasaran banget aku sama kasus ini, tapi sayangnya ada kasus lain di kota Warnet. Nah, itu dia tuh. Jadi aku harus pergi ke sana sekarang. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Oh, jadi bakso simulator dulu, guys, ya, baru di Warnet simulator. Jangan-jangan Yetinya kabur ke sana gitu ya, kabur ke Warnet gitu, ke kota Warnet, guys. Menarik. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Oke. Game bertema misteri sedang dibuat. Oh. Jadi itulah, guys. Mungkin ya. Oke lah. Jadi game bertema. Oke, misteri ya.